dengan sekarang kita pastinya. Kar. Iya, siapa yang akan menjadi kapten? Kapten otomatis pakai rok. Pakai rok. Ya, kembali saya bacakan. Kembali pada tim Zudi S. Kali ini kapten oleh Zudi. Di sana ada Aldi, Hafiz, Ari dan Wabi. Kita saksikan bola. Pertandingan antara Rizky Bodom CS melawan Zudi CS. Iya, langsung aja terjadi dan langsung meninggalkan lapangan. Mencoba menggocek sendiri yang dari Aldi. Iya, kali ini disuruh saja Rizky Bodom. Skor sementara menjadi 1-0 untuk kedudukan Rizky Bodom CS. Bola berada di pihak tim Aldi CS. Iya, kali ini skor menjadi 1-0. Kita lihat. Iya, jaga tolak. Iya, Abi, pincah Abi. Iya. Main. Siapa kali ini yang akan mendapat tendangan bebas? Kita lihat. Tim Judi CS mengambil ancang-ancang si Aldi. Kita lihat sama-sama apakah bisa menjadikan sebuah gol. Sayang sekali masih melebar di tepi kanan gawang Bodom CS dan bola kembali meninggalkan lapangan. Tidak terjadi kan lebih salah tuh. Kita lihat Isan. Bayang-bayang saja oleh Hafiz. Bola dibuang saja tapi oleh Hafiz ya. Iya, masih Bodom berdua misalnya. Kembali meninggalkan lapangan. Iya, peserta. Tolong, yang peserta. Terjadi kan mulut. Yang terlihat. Terjadi kan mulut. Kembali. Sejauh saja tadi oleh Rudy. Bola meninggalkan lapangan. Iya. Kali ini Aldi berdua dia mengalami Rizky Bodom dan ditandang saja oleh Rudy dan meninggalkan lapangan. Kembali kita ke pertandingan. Ya, tampaknya Salto dari Aldi dulu. Yang sayang suruh bisa yang tidak mengenai bola. Oke. Ya Allah. Iya. Bola meninggalkan lapangan.
Iya, itu yang terjadi kemarin. Tidak dapat diselamatkan oleh Isan tadi. Iya, kembali bola meninggalkan lapangan untuk adik peserta yang ada di lapangan. Kita lihat dulu yang bodoh mencadang lapangan. Berdua bodoh lagi. Iya, dan kembali bola meninggalkan lapangan. Gol. Gol. Iya, kembali. Kau wasitnya boleh nyundul. Kau boleh nyundul. Jadi agi aja kau. Bodoh CS 1-0 skornya. Otomatis tim Andi.